Halo, namaste, namaste itu dan namaskar. Namaste artinya te itu ya ini tuh pak. Iwah masih tata cinta di iwah ini mah c d b d d itu artinya ya. Ya menghormat, ya juga menghormat. Namaste, namaste. Namaskar, ya menerima, ya juga menerima. Itu artinya salam biasa. Salam biasa. Dan sutra itu kalau Om Sasyastu ke sutra itu makanya jangan ini diganti dengan nama setir mentang-mentang datang dari India belum tentu belum tentu karena ini yang aslinya belum tentu yang waktu itu kok kita ada mandala dari beda itu ada 10 mandala mandala satu sampai dengan mandala 10 di bagian mandala itu ada sutra. Sukta-sukta diucapkan dengan sempurna. Itu artinya sukta itu artinya diucapkan. Diucapkan dengan sempurna. Itu sukta. Kalau mandala itu buku, bab, bidangan itu artinya. Oke, makanya di buruk mandala utama, Mahyani mandala gitu. Itu mandala itu. Sanskrit itu. Jadi buku, bab. Kemudian ada mantra, makanya mantra itu setelah itu makanya ketika ada tulisan Rig Veda, koma satu Romawi titik 164 titik 46 misalnya. Jika cara membaca Rig Veda mandala 1 sutta 164 mantra 46. Jangan sloka 46 dengan mantra 46. Ya apa itu? Indra Mitra Muaruna Malini Mahu Ratu Biasa Sutano Dari Mane Kamsa Utra Dawa dan dia dengan dia Mama Tari Suwana Mahu. Itulah yang menyatakan agama dulu Polytheism, Monism, Monism, Monism. Jadi Polytheism, Monotheism, Monism. Jadi mengakui banyak Tuhan menjadi tunggal menyatu dan menjadi tunggal. Jadi politism, monotheism, monism. Jadi dalam jenjala sedangkan itu sebabnya eka tua, aneka tua, tua laksana bahara. Tuhan yang banyak menjadi tunggal. Menyatu menjadi tunggal. Itu teks mantra pertama yang menyatakan bahwa agama itu bukan agama politism. Setelah itu mengalir dari sana di Rewedan itu adalah wahyu yang disebutkan Al-Qurusia Kesuka. Kalau Adiyaya itu di Bhagavad Gita Adiyaya 1 sloka yang jangan Bhagavad Gita menyebutkan mantra. Jadi Bhagavad Gita itu ada 18 Adiyaya slokanya 700 sloka. Kalau secara samusaya tidak ada adiaya, langsung ke sloka. Sloka 1 sampai dengan sloka 117, 517. Itu secara samusaya ada slokanya 517. Secara samusaya karakternya adalah etika dan pengendalian hidup. Pegawai itu adalah filosofi hidup. Filosofi hidup, pengendalian hidup, hidup yang sempurna. Itulah tujuan agama. Ringkasnya dua kitab ini besar yang sama-sama lahir dari itu hasil Bhisma Parwa melahirkan Bhagavad Gita, sari-sarinya hasil hasil parwa melahirkan Samusaya. Kayaknya buku ini saling melengkapi, betul?